Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat tutorial seperti video yang di awal ya guys ya. Langsung saja kalian bukakin masternya, lalu klik icon plus ya guys ya. Setelah itu aspek rasio 1:1, setelah itu ke pengaturan, lalu penyuntingan durasi fotonya kalian ubah menjadi 2,3 ya guys ya. Lalu tambahin satu foto guys. Oke, jika sudah kalian ke pengaturan lagi, lalu ke penyuntingan durasi fotonya 0,5 ya guys ya, tambahin 6 buah foto. Oke, jika sudah kalian panjangin timelinenya ya guys ya, pakai 2 jari ya. Setelah itu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,3 ya guys ya, lalu tambahin 1 buah foto guys. Oke, jika sudah ke pengaturan lagi, penyuntingan lagi, durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,1, tambahin 2 foto guys. Oke, jika sudah ke pengaturan lagi, lalu penyuntingan, durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,2 ya guys ya, tambahin 2 buah foto. Oke, jika sudah ke pengaturan, durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,5 ya guys ya, lalu tambahin 6 buah foto guys. Oke, jika sudah ke pengaturan lagi, lalu penyuntingan durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,3 ya guys ya, lalu tambahin 1 buah foto. Oke, ke pengaturan lagi, lalu durasinya kalian ubah menjadi 0,1 ya guys ya, tambahin 2 buah foto. Oke, jika sudah ke pengaturan lagi, lalu penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 0,5, tambahin 1 buah foto guys. Oke, ke pengaturan lagi, lalu penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 0,2 ya guys ya, lalu tambahin foto sebanyak mungkin sampai detik 12,200. Oke, jika sudah ke pengaturan lagi, lalu penyuntingan durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,1, tambahin foto sebanyak mungkin sampai detik 14,100. Oke, jika sudah kalian tambahin 1 foto lagi, durasinya kalian panjangin sampai 30 detik ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke awal foto, lalu kalian tambahin klip grafis di foto pertama ya guys ya. Kalian panjangin timelinenya. Oke, jika sudah klip grafis yang pertama kalian kasih yang ink brush itu ya guys ya, yang 03. Semua foto kalian kasih klip grafis yang itu ya guys ya, yang ink brush yang 03 semua foto ya guys ya, kecuali foto yang terakhir. Oke, jika sudah kalian ke awal foto, lalu tambahin audionya ya guys ya. Nanti bahan-bahannya ada di deskripsi ya guys ya, untuk linknya. Kita coba dulu ya guys ya.
Oke guys, kalian cari di detik 16,327, nanti kalian bagi di playhead ya guys ya. Oke, jika sudah detik 18,288 juga kalian bagi di playhead ya guys ya. Oke, jika sudah kecerahannya kalian turunin, kontrasnya kalian tambahin ya guys ya, lalu vignette-nya juga diaktifkan. Jika sudah ke detik 14,107 ya guys ya, kalian kasih lapisan lalu efek ya guys ya, kasih VHS scramble ya guys ya. Oke, durasinya sampai pergantian foto guys. Jika sudah kalian potong ke kanan, lalu ke pengaturan ya guys ya, noise-nya kalian ubah menjadi 5, lalu color offset-nya itu kalian ubah menjadi 0. Oke, jika sudah kalian ke foto yang terakhir, lalu tambahin partikelnya ya guys ya, lalu jangan lupa dilebarin dan audionya di nonaktifkan ya guys ya. Setelah itu klik menyampur, lalu klik layar guys. Oke, jika sudah kalian tambahin logo nama kalian guys, tempatnya juga di situ ya guys ya, ukurannya kecilin taruh di pojok kiri atas. Oke, durasinya panjangin. Oke, jika sudah kalian rapiin ya guys ya, potong bagian kanan sama seperti audionya guys ya, durasinya. Oke, jika sudah logo namanya kalian kasih animasi masuk, geser ke kanan, durasi 2 detik, animasi keluarnya memudar 1 detik. Jika sudah kalian ke awal foto yang terakhir lagi, lalu klik lapisan, lalu kasih hamparan ya guys ya, hamparan yang please wait ya guys ya, yang miring. Oke, jika sudah ukurannya kalian kecilin taruh di bawah bagian tengah ya guys ya, lalu durasinya kalian panjangin sampai akhir video ya guys ya. Oke, jika kepanjangan kalian potong bagian kanan ya guys ya. Setelah itu ke awal lagi, awal foto yang terakhir, lalu kalian kasih hamparan ya guys ya, hamparan yang today's Twitter itu yang atas nomor 2. Oke, jika sudah ukurannya kalian kecilin, lalu taruh di pojok kanan atas ya guys ya. Jika sudah kasih animasi masuk, geser ke kiri, kalian panjangi dulu durasinya ya guys ya. Oke, jika sudah pas animasi masuknya, durasinya 2 detik ya guys ya, yang geser ke kiri, animasi keluarnya memudar 1 detik. Detik 19,100 kalian tambahin voltasenya guys, voltas yang pertama. Jika sudah kalian pilih font sesuai selera ya guys ya. Oke, jika sudah warna sesuai selera ya guys ya, agak kecil sedikit taruh di agak bawah ya guys ya, bagian tengah. Oke, durasinya kalian panjangin sampai akhir video ya guys ya. Jika sudah
kalian kasih animasi masuk memudar 2 detik ya guys ya, animasi keluarnya memudar 1 detik. Setelah itu kalian kasih hamparan di situ ya guys ya, di 18,558 hamparannya yang speed trace yang pertama ya guys. Kalian pasin ya guys ya. Ukurannya kalian kecilin ya guys ya. Taruh di pas quotes yang pertama tadi. Oke. Jika sudah pas, ke di belakangnya hamparan tadi kalian kasih lapisan lalu teks tambahin quotes yang kedua guys. Oke, jika sudah kalian pilih font. Font saya memakai Roboto medium. Setelah itu ukurannya kalian kecilin ya guys ya. Lebih kecil dari kata yang pertama. Setelah itu jika sudah, kalian pasin di bawahnya ya guys ya. Oke. Jika quotes yang pertama kebesaran, kalian kecilin sedikit. Jangan besar-besar ya guys ya untuk quotes-nya. Oke. Quotes yang kedua, kalian panjangin durasinya sampai akhir video guys. Jika sudah sampai akhir, kalian kasih animasi masuk usap ke kanan ya guys ya. Durasinya 3 detik. Animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, jika sudah akhir munculnya quotes yang kedua, kalian kasih Instagram kalian guys. Lapisan lalu teks nama Instagram kalian. Oke, selanjutnya kalian pilih fontnya ya guys ya. Setelah itu ukurannya kalian kecilin taruh di bawah quote-nya guys. Oke. Jika sudah durasinya kalian panjangin ya guys ya sampai akhir video juga. Setelah itu kasih animasi masuk memudar ya guys ya, durasinya 1 detik, animasi keluarnya memudar 1 detik ya guys ya. Oke, jika sudah tinggal kalian ekspor guys. Jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Twiki, bitch.